Tetapi saya nak bersama dengan Afizi Azaman jika telah pun bersedia pada ketika ini untuk membawa perkembangan terkini. Afizi? Ya, saya. Okey. Ya, update terkini sehingga jam 9 pagi ini, bagaimana gerak kerja operasi mencari dan juga menyelamat? Okey, setakat ini yang boleh saya sahkan ada 79 pengunjung ketika kejadian itu berlaku. 15 orang merupakan pekerja di tapak perkhemahan berkenaan. Dan setakat jam 9 pagi ini, boleh saya katakan bahawa ada 23 orang dalam keadaan selamat dan telah pun dibawa keluar. Ada dua individu telah pun maut. Seorang daripadanya merupakan seorang kanak-kanak. Tetapi dua individu maut ini masih lagi belum kita ketahui identiti mereka. Dan dalam masa yang sama ada beberapa orang cedera dalam kejadian tersebut. Dan boleh dikatakan puluhan lagi sebenarnya masih hilang. Sebab kalau Ashraf saksikan video-video yang saya hantar tadi, keluasan tanah runtuh itu sememangnya luas dan meliputi keseluruhan tapak perkhemahan termasuklah kereta-kereta yang diparkir di kawasan berkenaan. Jadi apa yang kita saksikan, permukaan tanah yang runtuh itu, di bawahnya itulah terdapat mangsa, terdapat kemah-kemah yang didiami oleh mangsa dan juga kereta-kereta yang telah pun dihempap oleh tanah runtuh berkenaan. Dan dalam masa yang sama juga, operasi yang mencari dan juga penyelamat ini, ada saya lihat ada lagi mungkin pertambahan anggota-anggota daripada pelbagai agensi seperti Persatuan Bomba Sukarela, Bomba Swasta, PDRM, APN, Kementerian Kesihatan dan juga Pasukan Smart. Dan saya juga difahamkan unit pasukan drone daripada PDRM telah pun mula menerbangkan drone mereka untuk melihat situasi dan juga gambaran keseluruhan tanah ataupun kejadian tanah runtuh berkenaan. Dan apa yang penting pada ketika ini adalah kejadian itu berlaku pada jam 2 mungkin pada jam 2 pagi, dan pihak bomba terima jam 2.24 pagi tadi. Dan mereka tiba di sini pada jam hampir pukul 3, dan operasi penyelamat dimulakan sejak daripada itu. Dan sekarang pukul 9. Boleh kita katakan bahawa setiap detik, setiap saat ini adalah sangat-sangat krusial untuk menyelamatkan mangsa yang masih lagi tertimbus di dalam runtuhan tersebut. Dan setakat yang saya saksikan, gerak kerja di sini dalam keadaan yang lancar, pasukan bomba, pasukan pelbagai agensi, mereka menjalankan kerja dengan terperinci, mengambil bahagian dan juga tugasan masing-masing untuk memastikan bahawa kelancaran menyelamatkan mangsa itu dapat dilakukan dengan baik. Dan kita juga difahamkan sebuah helikopter akan diterbangkan di kawasan kejadian untuk meninjau keadaan tersebut. Mungkin boleh mendapatkan gambaran yang lebih terperinci berkaitan dengan situasi di situ. Dan dalam masa yang sama juga, kita apa yang menyedihkan sekarang ini adalah terlihat kanak-kanak, ada juga dimaklumkan ada ibu mengandung terutama berada dalam tapak perkhemahan tersebut. Dan kita juga difahamkan, tadi saya dapat saksikan seorang mangsa anaknya dengan erat sambil menangis dan juga meraung-raung, dan anggota penyelamat cuba menenangkan wanita berkenaan. Dan sebelum dibawa pergi ke Balai Polis Berhampiran ataupun hospital berdekatan, hospital yang berdekatan mungkin hospital Selayang pada ketika ini, untuk dibawakan mangsa bagi menerima rawatan lanjut berkaitan dengan cederaan yang dialami oleh mangsa. Tapi apapun, sekarang ini semakin ramai anggota daripada pelbagai agensi, drone diterbangkan, helikopter juga telah pun dikabarkan akan hadir di sini untuk membuat tinjauan. Dalam masa yang sama, kita juga dimaklumkan mungkin pegawai-pegawai tertinggi daripada anggota bomba penyelamat dan juga pihak polis, pemimpin-pemimpin politik dan juga menteri dikabarkan juga akan hadir ke sini untuk melakukan tinjauan. Dan kita boleh expect maklumat terperinci berkaitan dengan perkara tersebut dalam pukul 10 pagi nanti. Saya dikabarkan mungkin akan ada sidang media, mungkin delay atau tidak bergantung kepada proses penyelamatan yang sedang berlaku. Misi ini adalah misi yang sangat penting kerana banyak lagi nyawa yang masih lagi terperangkap di sana. Kita tidak tahu keadaan, kita tidak tahu situasi mereka yang terperangkap ataupun dalam runtuhan tersebut. Ashraf. Ya, Afizi, mungkin boleh juga Afizi bawakan perkembangan berkenaan dengan secara keseluruhan sejak awal pagi tadi. Kerana dari visual yang kita lihat, laluan ataupun jalan raya itu berada di atas dan cerunnya itu dianggarkan mengikut laporan bomba sekitar dalam 30 meter dengan keluasan keseluruhan adalah 100 ataupun lebih kurang dalam 1 ekar keluasan kejadian ini. Ini visual mungkin nak memberi gambaran kepada penonton di luar sana.
Macam mana operasi gerak kerja pada ketika ini? Apa bentuk cabaran yang mungkin Afizi rasakan didepani oleh pasukan penyelamat? Kita menantikan sidang media, tetapi secara gambaran, observation, pemantauan, pemerhatian Afizi sendiri, bentuk cabaran yang perlu didepani kerana kawasan satu ekar ini begitu luas sekali, Afizi. Okey, bentuk cabaran yang anggota penyelamat hadapi pada ketika ini adalah, saya boleh katakan, semasa saya dalam perjalanan ke sini, itu pun dalam pukul 6 lebih, hampir pukul 7, laluan ke sini pun dah besar. Kabusnya begitu tebal, jarak penglihatan mungkin dalam 10 ke 15 meter saja. Saya terpaksa pasang lampu tinggi di motosikal saya untuk sampai ke sini. Dan dalam masa yang sama juga, apabila saya sampai ke sini, laluan sememangnya baru saja nak ditutup oleh pihak polis untuk mengawal situasi. Sebab sekarang ini adalah ground zero yang memang dikategorikan sebagai kawasan bencana dan masih lagi berisiko jika ada berlaku tanah runtuh. Sebab apa saya kata begitu? Sebab kejadian tanah runtuh ni kita tidak boleh dikatakan secara tiba-tiba, sebab dikabarkan semalam hujan mungkin hanya seketika, tidaklah lebat dan sebagainya. Jadi bagaimana tanah runtuh itu berlaku? Adakah air yang daripada mana-mana telah pun lama bertakung di kawasan Curung Bukit berkenaan? Itu yang menjadi persoalan pada ketika ini. Dan cabaran lain juga yang sempat saya bercakap dengan anggota-anggota penyelamat, yang mana mereka ini adalah antara first responder yang hadir di sini dan memasuki kawasan berkenaan. Mereka katakan adalah cabarannya adalah keadaan pada ketika pukul 3 sampailah pukul 7 pagi tadi, sememangnya gelap. Mereka cuma nampak apa? Mereka cuma nampak tanah sahaja. Tak nampak benda lain-lain sekalipun. Dan dalam masa sama juga, bisa katakan cabaran lain adalah berkaitan dengan keadaan cuaca yang sedikit berkabus. Tanah dan juga cuaca yang berkabus itu antara cabaran terbesarlah setakat ini. Dan dalam masa yang sama juga, antara lain adalah untuk menggerakkan aset-aset yang mungkin pada laluan yang susah. Sebab kalau kita tengok, campsite itu ataupun tapak perkhemahan itu, dia berada sedikit dalam, mungkin dalam lingkungan 500 hinggalah 1 kilometer, 500 meter hingga 1 kilometer daripada tepi jalan raya yang patut dibawa ataupun di tepi jalan raya ini. Dan untuk memasukkan aset-aset yang ada untuk proses penyelamatan itu sedikit sebanyak menjadi satu cabaran jugalah kepada anggota bomba berdasarkan pemerhatian saya. Tapi saya lihat pelbagai jenis aset digerakkan, ada di sini drone, katanya nanti akan ada jengkaut dan sebagainya juga digerakkan datang ke sini, helikopter, lori-lori bomba dan juga banyak lagi perkara ataupun aset-aset yang akan digerakkan untuk proses penyelamatan. Tapi apa yang penting sekarang ini adalah nyawa mangsa yang ada di sana, dan kita faham ada puluhan lagi yang masih lagi terperangkap tertimbus bawah runtuhan tersebut. Kalau Ashraf dan kita sekarang ini tengok daripada video yang saya berikan itu, keluasan tanah itu, tanah itu dijatuh memang terus sempat meliputi, timbus terus seluruh kemah yang ada di situ. Hanya sikit saja kemah yang saya dapat saksikan boleh kita nampak. Itu pun kemah-kemah yang berada di hujung-hujung yang ada terkena sedikit-sedikit. Itu setakat ini cabaran yang boleh saya katakan dihadapi oleh pelbagai anggota agensi penyelamat untuk misi ini.